Oh saya, Ibu agenda soal agenda sidangnya Wulan Guritno hari ini Bu, kalau boleh tahu. Hari ini tadi baru saja selesai persidangan antara Sri Wulandari alias Wulan Guritno sebagai penggugat melawan Adila Dimitri sebagai tergugat. Hari ini tadi penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya. Jadi untuk agenda hari ini semula perdamaian dan mediasi, namun karena pihak tergugat tidak hadir sehingga persidangan selanjutnya akan ditunda tanggal 25 Maret 2021 yaitu Kamis depan. Agenda tetap masih dalam tahap perdamaian. Tergugat harus dan akan dipanggil kembali. Bu, surat pemanggilannya sudah nyampe nggak Bu? Sudah diterima sama pihak tergugat Bu? Atau Adila untuk Dimitri? Untuk panggilan yang tadi untuk sidang hari ini telah diterimakan oleh tergugat. Panggil, pokoknya yang jelas panggilan sudah sah dan patut untuk pihak tergugat. Mana yang diterima atau langsung atau tidaknya kami belum jelas ya. Untuk sidang yang akan datang hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 tergugat akan dipanggil kembali untuk persidangan. Kalau seandainya tidak datang Bu? Kalau seandainya, kita jangan berandai-andai dulu ya, siapa tahu nanti dia hari ini ada halangan, hari ini ada hambatan sehingga tidak bisa menghadiri atau dia belum memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau alasan lain kita belum tahu. Jadi kita lihat untuk minggu yang akan datang atau Kamis yang akan datang pada persidangan selanjutnya. Bu, tapi pihak Wulan ini Bu ada pemberitahuan mungkin? Pemberitahuan belum ada. Alasan ketidakhadirannya itu belum ada. Belum ada alasan atau belum ada surat yang datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai kenapa dia tidak hadir. Bu, tapi pihak penggugat bilang Bu, katanya itu, ini sudah kesepakatan Bu. Di dalam ruang sidang udah dibicarain belum sih Bu soal kesepakatan itu Bu? Kalau mengenai ada kesepakatan ada perceraian sementara ini belum ada. Jadi pengadilan belum tahu telah ada kesepakatan atau tidak. Makanya kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau misalnya ada kesepakatan nanti dia serahkan di depan persidangan, kita akan informasikan. Sejauh ini alasan gugat cerainya apa mungkin Bu? Alasannya karena masih dalam proses ya, belum dapat kami sampaikan secara gamblang atau secara jelas. Jadi proses kan masih tetap berjalan. Kita lihat nanti alasan yang diajukan oleh pihak penggugat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.